Faham tak? Tuhan mana hak tak ada ni? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah tu Tuhan dah. Allah pun Tuhan juga. Cuma nakirah dengan makrifah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tiada? Nampak? Tuhan yang kita kata tiada ni, Tuhan yang boleh menjadikan segala-galanya. Tuhan yang boleh memberi rezeki. Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang memberi umur, Tuhan yang mencipta hayawan, binatang, gunung ganang, Tuhan yang menjadikan langit, Tuhan yang buat bumi, Tuhan yang buat laut, Tuhan yang menyembuhkan penyakit, Tuhan yang memberi manfaat mudarat, Tuhan yang boleh menjadikan segala-galanya. Tak ada dah Tuhan ni melainkan Allah. Bukan kita nafi Tuhan yang tak boleh buat benda-benda. Oh, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang tak rok cetong. Tiada Tuhan yang tak boleh buat bumi. Hei, kan tu. Tiada Tuhan yang macam Allah. Tak ada dah melainkan Allah seorang je. Nampak? Dia kata bila tanya langit siapa buat? Dia jawab Allah buat. Bumi siapa buat? Dia tak kata jabat tanah. Allah buat. Dah ayahmu ni yang kata sakit tenak ngak. Guna baik balik-balik dia balik di rumah nak nikah pula dah seorang lagi. Dia kata ha tu kawan kita doktor, dia yang menyembuhkan ayah. Dia kerja doktor lama dekat Melbourne. Faham? Dia balik tengok ayah. 3 hari dia buat rawatan specially baik ayah. Syirik. Doktor tak boleh menyembuhkan. Kalau doktor boleh menyembuhkan, mak doktor dah hati ya. Tahu tak? Ada. Senang lah cerita. Kalau doktor boleh menyembuhkan, ayah doktor tak hati. Sampai masa ayah doktor sakit tak? Sakit. Dah kalau ayah sakit, anak doktor dia rawat tak? Mestilah rawat ayah dia sendiri. Dia panggil kawan-kawan dia specialist ni, pakar darah ni, pakar jantung ni, pakar ni, banyak pakar. Nak, macam-macam alat hari pasal apa? Pasien pesakit ini anak dia doktor. Maka hospital akan beri tumpuan yang lebih. Betul tak? Dia kroni. Sesuai dengan izin Allah, sembuh, maka sembuh. Doktor bukan menyembuh, merawat. Faham? Mari malakul maut, assalamualaikum, balik awal. Faham? Tutup habis, aku laser, power end, tutup habis. Nampak? Benda bunyi inna lillah. Jadi doktor tidak menyembuh. Yang menyembuh Allah Ta'ala. Faham? Doktor merawat. Usaha dan ikhtiar. Nah. Biar kita tak reti benda Mu'tazilah, apa benda Qadariyah, apa benda Jabariyah, jangan kita pegang. Ni kita mengaji saja je. Ni Qadariyah, ni Mu'tazilah. Nak duk kutuk juga tapi kita Qadariyah. Kita Mu'tazilah. Oh senang dah. Kita tak rasa susah dah buat apa. Dah anak kita 4-4 orang. Nabah Siti belaka. Oh tak bimbang dah kita. Buat apa? Cerah masa depan. Astagfirullahalazim. CJ mana boleh beri cerah masa depan? Faham tak? CJ tak boleh menjamin hidup kita. Tak boleh. Dia ketah. Yang menjamin hidup kita seorang je. Allah Ta'ala. Dia yang boleh jaga masa depan kita. Bukan CJ. Dah CJ salah. Tak salah. Belajar tinggi tak apa. Tak usah kata PhD. No, buat doktor di planet Pluto. Boleh. Tak ada masalah. Agama tak marah. Tapi ingat. Itu sijil. Usaha manusia. Tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun dalam menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Illa biiznillah, dengan izin Allah. Tu orang bertauhid. Biar tak pakai serbang pun, pakai topi kek je, tapi tauhid ada. Biar tak pakai jubah pun, pakai seluar jin, tapi tauhid betul. Ha tu nak. Ne? Pada masa kayak gitu ha, beratur, ha, ni masuk syurga. Ha ni masuk neraka. Malaikat kata guana gak ni ramai-ramai mani masuk syurga. Ah ha, pasal dulu pakai jubah. Ah ha, dulu pakai serbang, pakai piyok. Oh senang sangat nak masuk syurga.
Faham? Dan ni ramai ni masuk neraka, guna pula benda hak. Orang pasukan seluruh jing dulu. Ni masuk neraka. Tak, bukan sebab tu. Faham? Taat pada Allah, taat pada Rasul. Jalan syurga. Mempakai jubah ke? Mempakai piyuh ke? Mempakai luar jing ke? Mempakai baju aprik ke? Faham? Jalanmu ke syurga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Nah, faqad faza fawzan azima. Faham? Siapa yang taat kepada Allah sebagai taat yang betul, maka dia telah pun mendapat kemenangan sebagai kemenangan yang sebenar. Tidak ada kemenangan yang sebenar melainkan syurga. Kalau bau pakai jubah gini, ambil kain merah buat atas kepala sebang, pergi di Lubnan. Faham? Pergi di Beirut. Neh? Pemuda-pemuda Arab minum arak di lounge bar di sana. Kerana dia Arab Saudi, tak boleh minum arak.